bisa 360 derajat lagi. Wow. Ini. Ini apa ini faedahnya? Kita coba kletek. Oh, ini packingnya beda ya. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Kece-kece gimana gitu ya dalamnya. Ini kayak apa ini dalamnya? Kayak transparan. Gimana gitu ya? Oh iya, yeah, by the way ini ada airingnya. Makanya saya beli ini ada airingnya. Wah, premium sekali ini airingnya. Enggak los. Ini lumayan enak kalau buat vlog. Bisa 360 derajat lagi. Wow. Tapi sayang sekali gak bisa ini ya. Apa sih namanya? Oh bisa. Nah gak bisa sampai nep gitu. Oh bisa. Tapi lumayan bahaya juga ya, takut patah. Jadi kalau gak kepake, bisa dibuletin. Jadi ini bahannya kayak karet, tapi karetnya itu kayak keras. Kayak apa ya? Kayak ipaki-ipaki gitulah. Kayak model karbon-karbon gitu. Jadi case biasa sebenarnya mah. Tapi ininya hard case, keras. Ininya sisinya plastik, kayak karet gitulah. Tapi ini gak tahu apa ini faedahnya apa. Ini ada motifan segini. Ininya apa ini faedahnya? Kosong gitu kan, gak parat ke bawah. Ini belakangnya. Tadi udah airingnya sudah dicoba. Jadi sebenarnya saya membeli case ini hanya untuk review bagaimana sih biar bisa kayak gini. Sama kayak ini. Tapi ini sayang sekali tidak bisa, berbeda kan tuh. Posisinya berbeda. Yang penting bisa-bisa kayak gini lah. Ini lumayan enak banget buat vlogging gitu kan. Pakai case-nya. Dan airingnya juga enggak berkarat atau ini. Ini seperti besi sih, tapi kayak karet gitu kan. Lumayan oke lah. Kalau gak kepake bisa ditutup. Saya suka ini. Meskipun beda 10.000. Ya, jika kalian suka atau ingin membeli ini, silakan kalian bisa cek di Lazada atau Shopee atau Tokopedia. Nama tokonya Kalendiva. Ini bukan endorse, saya hanya ingin membeli. Sudah berapa kali? Sudah 3 kali lebih saya membeli case dari Kalendiva ini. Hasilnya memuaskan meskipun harganya mahal, tapi tetap terjangkau jika kalian memakai voucher di Tokopedia. Kekurangannya hanya saja case ini, misalnya ini 50.000, dengan tipe lain mereknya harganya tetap sama. Hanya saja beda model, beda harga. Tapi beda tipe sama harganya. Kayaknya ini cukup mudah ya masangnya. Kayaknya cuman lep. Kalau belakang sih kayak aneh-aneh gimana gitu ya, ada nyendul-nyendulnya. Tapi so far sih saya suka ini sih dibanding ini. Kalau ini lebih ke kece gitu ya, ada motif-motifnya. Kalau ini kan lebih buat nge-vlog. Mana sih, gimana? Nah, ininya juga 360 derajat, jadi diputarnya juga nggak los gitu kan tuh. So far sih saya suka ini, apalagi pas muternya. Nah, ada suara pop. Kalau buat airing kan biasanya gini. Kan enak. Ini fingerprintnya kita coba. Kayak gini ya. Terutama ini buat, ini enak. Cocok buat nonton. Ya, mungkin sekian saja video hari ini. Kali ini, jangan lupa jika kalian suka video, jangan lupa di like, comment, and share. Nanti, by the way, kalau ini worth it, bisa menarik perhatian orang. Lumayan juga kalau dijual. Tapi bukan ini yang dijual, tapi yang lain.